Selamat pagi pemirsa Tribuners dan Surya Malang. Kali ini saya sedang berada di Wisata Sumber Maron di Kabupaten Malang. Kondisi wisata sumber air ini terpantau cukup ramai di hari ketiga Lebaran Idul Fitri tahun ini. Menurut pengelola, ada peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 30%, di mana wisata ini baru dibuka pada hari Minggu kemarin setelah hari pertama Lebaran. 1.000 tiket dalam sehari. Iya jadi penugasan bandara. Dengar bandara ada juga. Bandara. Wisata Sumber Maron ini terdapat beberapa wahana yang bisa digunakan, termasuk river tubing, arena bermain kolam renang. Untuk tiket masuk sendiri di Sumber Maron ini di hari libur Lebaran dipatok dengan harga Rp10.000. Harga ini termasuk naik jika dibandingkan hari biasa, di mana tiket masuknya hanya